herbal berarti. Ah, gemes deh. Jangan izin boleh? Boleh. Nanti selesai interogasi saya ajak pulang boleh? Mau ke mana, Wes? Saya mau air keras. Bajunya, bajunya. Aku tahu namamu loh. Aku sering lihat kamu di itu di YouTube itu. Kamu namanya Wendy kan? Aku kalau tidur aku mimpi terus aku mengike Wendy. Yeah! Ya tahu aja aku suka Wonder Woman 1942. Belum ada, filmnya belum ada. Belum ada ya? Bunda, ya, salah satu resep Bunda Yati ini adalah selain minum janji, ternyata juga beliau ini suka dengan musik keroncong. Ya, sebetulnya tidak hanya keroncong saja. Ya keroncong, ya gamelan khususan gamelan itu ya. Itu karena saya kan sering apa main wayang, ketoprak ya, dan segala macam. Jadi gamelan. Tapi memang Bude berarti bisa juga memainkannya. Jual pinter aku. Jual main. Bukan jualan. Bukan jualan. Apa di Lego? Ya maksudnya maininnya. Mainin Bude. Mainin bukan jual. Kalau enggak boleh main itu dilarang negara. Kenapa lagi beliau-beliau kok main-main? Bukan main, maksud, itu main alat musiknya, Bude. Iya, main alat musik. Gamelan, gamelan. Oh, tak kalin kalau main gini enggak. Enggak. Jangan. Beda. Mainnya gini lagi. Miripnya gini. Miripnya gini. Kita mah lebih begini. Iya, kita gini, Bude. Kita mau denger dong, Bude. Apa? Bude nyanyi dong, nyanyi keroncong dong. Keroncong. Apa, mau minta lagu apa? Apa aja. Kalau enggak, Bude coba yang lagunya gini. Eh, anak-anak kapling. Ini bukan lagu. Bukan. Oh, bukan pikiran. Ini. Anak kapling gak nyincil. Ini, Jembatan Merah. Kenapa, Bude? Ingat sesuatu sama lagu ini. Kenapa, Bude? Pakai diusap lagi. Jembatan Merah itu, aku ingat pahlawan-pahlawanku dulu. Iya. Meninggal di situ. Oh, oke, kalau gitu. Jembatan Hitam gimana? Ganti, lagunya ganti. Lagunya ganti. Jangan Jembatan Merah ya. Iya. Lagu lain ya, Bude ya. Bagaimana kalau lagunya Sepasang Mata Bola? Sematang mata apa? Sepasang mata bola. Sepasang mata bola. Oh my god. Mata saya sudah enggak jelas. Oh. Iya. Oke. Bengawan Solo gimana? Bengawan Solo. Bengawan Solo. Yeah. Riwayatmu ini. Loh gitu. Itu kan biasa tepuk tangan. Enggak, dia nepuk pundak kok, nepuk pundak kepala gini kok. Bukan tepuk tangan dia. Lagu itu malah yang sudah diakui oleh negara. Ya tadi UNESCO ya Mas ya. Itu. Makanya terus diganti apa lagu saatnya diganti Mandarin apa itu. Oh, bisa. Bisa. Gimana? My Lady Solo. You were Wendy. Kejang. Lanjutin gue ya. Mandarin. Kusilye tawaliye Shinse hayese Hote. Wow, jo. Wo xian hao de lai ye. Mai ki la jo 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 men jie jie. Ah, xi de ma. Jie 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 jie. Wo jie wo jie. Paham dia, paham, paham. Jelas. Iya, keren. Artinya apa itu tadi, Bude, barusan? Apa? Yang tadi barusan. Yunca aja tuh jantung. Anu apa, jantung. Pokok-pokok jantung doang sadar dia. Iya. Dan Bunda ini memang sampai sekarang masih tetap terus berkegiatan dalam dunia seni ya, Bunda? Jelas. Masih ya. Karena mungkin sudah mendapat takdir dari Allah ya. Dari kecil sampai tua saya tetap menggeluti seni budaya kita. Gitu, jangan sampai punah. Karena itu kekayaan bangsa Indonesia. Kenapa masih tetap berpikir bahwa saya akan tetap di sini? Sampai mati pun saya tetap menggeluti seni budaya kita. Nah, kalau seni pertunjukan masih Bude lakukan sampai sekarang? Masih.
Berarti saya masih manggung-manggung. Anak-anak kecil untuk latihan ketoprak, untuk latihan tari. Wow. Aku seneng dan enggak mengut biaya sama sekali. Wow. Biar bisa diwarisin ya, budaya diterusin ya gitu ya, budaya. Iya jelas toh. Ini kita harus apa? Budaya kita itu harus dijaga. Makanya minta tolong ya anak-anak semua ya, ini. Iya, iya. Tolong lestarikan seni budaya kita yang ada di daerahnya masing-masing. Tapi tadi Bude memang cerita, aku Wen ngajarin nari, aku ngajarin ketoprak ke anak-anak, aku nggak minta bayaran ke mereka. Aku mintanya ke orang tuanya. Oh gitu. Ya kali bocah-bocah aja dimintain duit. Canda Bude, bercanda Bude. Daripada latihan nih ya, komplain duit. Murid udah berapa Bude sekarang? Total? Ada satu. Hah? Cuma satu apa nih? 1 juta. Wow. Sombong orang ini ya. Tersebar di hanya di daerah Bude aja atau? Wulo. Murid saya itu wow. Luar negeri. Oh ya? Dalam negeri. Iya. Muridnya yatim piatu pada ke. Jangan dianggap sepele. Wah keren. Jangan dianggap enteng saya itu. Tapi keren Bu Bude, berarti dari luar negeri dari negara mana? Portugal. Oh Portugal. Yang ada yang dari Klaten. Ada dari Klaten ada? Ada. Masa nggak ada dari Klaten? Ada lah. Sambil juga sih. Krokodil Forget. Krokodil Forget? Krokodil Forget. Daerah mana tuh? Boyolali itu loh. Oh Boyolali. Krokodil Boyo. Forget lala. Iya, 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 iya. Boyolali. Buaya. Iya, buaya. Ada lagi tuh muridnya Bu Yati di kota Gosten. Gosten apa? Ya Kediri. Kediri. Kemana Kediri? Ya. Gosten. Gosten. Aduh, ya ampun. Ya ampun, pusing. Ada juga kah yang daerah ini Mi Box? Apa Mi Box? Kudus. Boks kan dus. Iya kan? Iya dong. Ada juga yang di daerah Rongtri. Apa? Salatiga. Iya. Benar juga. Tersebar ya. Iya banyak. Luar biasa. Komandan gak punya kenalan? Baru mau berangkat lagi nyari-nyari kota dulu. Oh, cari kota iya. Tolong kalau ada kabari ya. Lah kan dia yang jalan. Nah, Pak Andri ini juga mau budal. Tapi dontu melek lah. Dontu melek itu apa? Aja ke susu. Aja ke susu. Dontu melek. Dontu milek kok. Ini apaan? Ada yang numpang bang. Di kapalnya bang. Gak bisa. Jack. Rose. Titanic. Jack. Oh Titanic. Bang. Jack. Bang. Wow. Jack. Oh dia ada lagi. Gak. Ini saya mau tanggung bang. Jack lagi. Jack. Bang. Jack. Jack. Ijinin ya saya tanggung lombok. Biar bagaimanapun, kendati demikian, kendati pun, nah ya kita tuh harus tetap mengalah. Jadi saya harus ngalah sekarang? Iyalah. Sekonyong-konyong. Sekonyong, lu ngomong gini aja deh.